Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami RD Electronic Channel. Di video kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Tanaka, yaitu speaker Diamond Pentasonic untuk ukurannya 12 inci ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sebelum sambil nonton sambil nyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan video-video lainnya tentang produk-produk elektronik. Jangan lupa hidupkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, kita lihat dari bagian belakang, dari bagian depan ya teman-teman ya. Di sini sudah nampak ada lampunya teman-teman. Lampu serta tweeter, 4 tweeter ya teman-teman ya. Masing-masing 4 tweeter di bagian atas. Dan kanan kiri juga merek Tanaka untuk ukurannya 12 inci ya teman-teman ya. Dan depannya nampak dari depan agak sedikit lancip ya teman-teman ya, lancip lah memang. Kalau tingginya kurang lebih sekitar 120 cm ya teman-teman. Untuk tingginya kurang lebih segitulah ya, karena nggak ada meteran. Dan langsung saja kita lihat bagian atas ya teman-teman. Untuk pengaturannya di sini, untuk fiturnya lumayan banyak teman-teman. Ada volume dan ada bawaan, ada dua pot untuk mic, amplifier dan equalizer. Di sini untuk pengaturan mic-nya masing-masing teman-teman, ada pot untuk USB dan ada egg-bus-nya juga teman-teman. Ada egg-bus-nya serta mode Bluetooth, USB, radio dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan ini ada tombolnya untuk LED untuk menghidupkan power dan lain sebagainya juga ada di sini teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke bagian belakang ya. Kita lihat seperti apa bagian belakangnya. Nah, ini teman-teman bagian belakang ada dua lubang angin ya, masing-masing speaker ada dua lubangnya. Dan di sini untuk menyalur apa lampu LED-nya ya. LED-nya masing-masing juga disediakan tombol untuk saklar. Dan ini ada antena radio. Dan ini untuk dari input ya, input audio. Dan ini untuk menggabungkan dari yang aktif ke yang pasif ya. Dan ini untuk menggabungkan lampu LED-nya untuk colokan ke lampu LED biar sama-sama hidup. Dan ini ada saklarnya juga untuk LED-nya, masing-masing dikasih saklar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita coba seperti apa suaranya biar tidak penasaran. Kita hidupkan, ada tombol power, ada bacaan hello, lalu lean. Lalu kita kuatkan volume dulu. Kita ganti ke mode Bluetooth. Lampunya sudah menyala di depan teman-teman. Langsung saja kita koneksikan dulu ya untuk ke Bluetooth-nya biar enak mencobanya. Kita mode Bluetooth, lalu kita koneksikan dulu. Dan inilah teman-teman suaranya, kita dengarkan sama-sama ya.
Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hidupkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.